video ke-70 berjudul Mengapa Saksi Yehua Harus Percaya Ajaran Allah Tritunggal? Ya, saya pribadi sangat percaya bahwa keyakinan akan kebenaran doktrin Tritunggal tidak hanya harus dipercayai oleh saksi-saksi Yehua tetapi juga oleh aliran lainnya yang mengklaim sebagai Kristen tetapi menentang atau anti-Tritunggal. Dan Anda yang mendengar hal ini bisa berkata bahwa saya telah bersikap tendensius. Saya mengatakan hal ini karena saya penganut Tritunggal. Dan aliran Kristen lainnya misalnya saksi Yehua atau Unitarian bisa mengatakan hal yang sama dengan apa yang saya katakan bukan? Yaitu pemahaman mereka lah yang benar. Namun demikian, saya ingin Anda mendengar dan mempertimbangkan beberapa poin yang saya akan sampaikan dalam video ini poin pertama adalah untuk menjaga objektivitas saya akan mengenyampingkan keyakinan saya sebagai penganut tritunggal dalam video ini saya tidak akan bicara tentang kebenaran tritunggal melainkan semuanya berdasarkan fakta dan bersumber dari ensiklopedia dan keterangan dari publikasi terbitan lembaga menerap pengawal poin kedua saya yakin bahwa semua orang Kristen secara umum percaya bahwa saat ini hidup di zaman akhir dan Rasul Petrus di dalam suratnya telah menubuatkan akan adanya guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka ini menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dari ayat tersebut, kita bisa tarik dua kesimpulan. Pertama, perhatikan kalimat: "Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan." Ini artinya, guru-guru palsu tersebut mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, sehingga bisa membinasakan. Kedua, guru-guru ini menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapakah penguasa yang mereka sangkal? penguasa di sini adalah Yesus Kristus. Perhatikan frasa yang telah menebus mereka, dan kita tahu Yesus adalah pribadi yang menebus dosa-dosa manusia. Ketiga, apa yang disangkal? Identitas Yesus, dan hanya ada dua kemungkinan yang disangkal oleh guru-guru palsu tersebut, yaitu apakah Yesus adalah Allah atau Yesus adalah ciptaan. Jadi sangat jelas bahwa kita sebagai orang-orang Kristen telah diingatkan, dan kita harus mewaspadai guru-guru palsu yang membawa ajaran sesat tersebut. Poin ketiga, mengetahui kebenaran suatu ajaran Alkitab secara absolut benar hanya bisa kita ketahui setelah kita bertemu langsung dengan Allah sebagai pemberi firman itu sendiri, atau setelah kita meninggal dunia alias mati. Barulah kita mengetahui apa yang kita yakini selama ini benar atau salah, karena Allah-lah satu-satunya yang mampu memberikan pengetahuan absolut dari firman yang kita baca, yaitu Alkitab. Oleh karena itu, mengetahui kebenaran yang sebenarnya selama kita hidup di dunia ini sangatlah penting. Mengetahui kebenaran yang sebenarnya setelah kita mati sudah sangat terlambat. Karena setelah itu adalah penghakiman. Jika saya, sebagai penganut trinitas, meyakini Yesus adalah Allah, tetapi ternyata setelah meninggal, saya baru mengetahui bahwa identitas Yesus bukanlah Allah. Maka jelas, selama saya hidup di dunia ini, saya telah mengikuti guru-guru palsu yang mengajarkan trinitas. Saya pasti dibinasakan. Demikian juga sebaliknya, berlaku. Bagi Anda yang tidak percaya Trinitas bukan, Anda akan dibinasakan karena ternyata Allah adalah suatu Trinitas. Nah, sekarang waktunya kita menganalisa ajaran Tritunggal secara objektif. Pertama kita uji berdasarkan aspek sejarah yang disampaikan di dalam publikasi terbitan Lembaga Menara Pengawal. Yaitu keyakinan apakah yang dipercayai oleh orang-orang Kristen masa awal atau gereja mula-mula? Setelah para rasul meninggal, Yesus adalah Allah atau ciptaan lembaga menara pengawal. Menerbitkan sebuah brosur khusus untuk menentang ajaran Tritunggal berjudul "Haruskah Anda Percaya Kepada Tritunggal" dari brosur tersebut, memuat hal-hal yang sangat menarik sehubungan dengan ajaran Tritunggal yang dipresentasikan oleh saksi Hua. Sebagai contohnya, untuk membuktikan bahwa ajaran Tritunggal tidak diajarkan oleh bapak-bapak gereja Pranisia yang diakui sebagai guru-guru agama yang terkemuka pada abad-abad permulaan setelah kelahiran Kristus. Di halaman tujuh brosur tersebut berjudul Apa yang diajarkan oleh bapak-bapak Pranisia memuat beberapa nama bapak-bapak gereja seperti Justin Martyr Irenius, Clement dari Alexandria, Tertullian, Hippolytus, dan yang terakhir adalah Origens. Yang menarik dan perlu ditekankan di sini adalah Bapak Gereja Tertullian. Brosur itu mengatakan, Tertullian yang meninggal kira-kira tahun 230 Masehi mengajarkan keunggulan Allah. Ia berkata, "Sang Bapa berbeda dari anak karena ia lebih besar." Sebagaimana yang memperanakan berbeda dari yang diperanakan, ia yang mengutus berbeda dari ia yang diutus. Ia juga berkata, "Ada masanya ketika sang anak tidak ada, sebelum semua perkara ada, Allah berada sendirian." Untuk menyimpulkan apa kata bapak-bapak gereja tersebut, di akhir brosur itu mengatakan, "Jadi bukti dari Alkitab dan dari sejarah membuat jelas bahwa Tritunggal..." tidak dikenal sepanjang zaman Alkitab dan selama beberapa abad setelahnya. Pertanyaannya adalah apakah benar bapak-bapak gereja pra tidak mengajarkan Tritunggal atau paling tidak meyakini Yesus sebagai Allah? Untuk objektivitasnya kita periksa Wikipedia yang menjelaskan tentang Tritunggal. Pada bagian sejarah mengatakan hal yang menarik sehubungan dengan bapak-bapak gereja Pranesia. Para bapak gereja Pranesia menegaskan keilahian Kristus dan berbicara mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, meskipun bahasa mereka tidak sama dengan yang digunakan doktrin tradisional ini sebagaimana yang diformalkan pada abad keempat. Kalangan yang menganut paham Trinitas memandang hal itu sebagai elemen-elemen dari doktrin terkodifikasi. Ignatius dari Antokia memberikan dukungan awal bagi paham Trinitas sekitar tahun 110. Wow, sangat luar biasa bukan apa yang disampaikan oleh Wikipedia sebagai sebuah sumber informasi yang independen ternyata bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh brosur Tritunggal itu. Ternyata Bapak Gereja Pranisia menegaskan keilahian Yesus atau mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah. Perlu Anda tahu bahwa brosur Tritunggal itu memang dibuat secara khusus untuk mendiskreditkan ajaran Tritunggal dan rupanya organisasi menara pengawal lupa bahwa mereka pernah menyebut nama Tertulian di brosur tersebut sebagai salah satu orang yang tidak mengenal Tritunggal. Dan sekarang kita bandingkan dengan publikasi Menara Pengawal tahun 2002 yang mengatakan Tertulian memandang sang putra sebagai bawahan sang bapak. Akan tetapi dalam upayanya untuk menentang modalisme ia melampaui perkara-perkara yang tertulis. Seraya Tertulian dengan keliru berupaya membuktikan keilahian Yesus melalui teori lain ia mengarang rumusan satu zat dalam tiga pribadi dengan konsep ini ia berupaya menunjukkan bahwa Allah, putranya dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda yang ada dalam satu zat ilahi dengan demikian Tertulian menjadi orang pertama yang menerapkan bentuk kata Latin Tritunggal bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wow Kembali kita lihat dusta organisasi ini saat mendiskreditkan ajaran Tritunggal dengan beraninya menyimpulkan bahwa bukti dari Alkitab dan sejarah membuat jelas bahwa Tritunggal tidak dikenal sepanjang zaman Alkitab dan selama beberapa abad setelahnya. Tetapi di publikasi lainnya, saat tidak sedang mendiskreditkan, Tritunggal mengatakan hal yang bertentangan yaitu Tertulian mengajarkan tentang Tritunggal dengan sangat jelas, yaitu satu zat dalam tiga pribadi. Dengan konsep ini ia berupaya menunjukkan bahwa Allah, Putra dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda yang ada dalam satu zat Ilahi. Jelas definisi ini adalah definisi Tritunggal. Suatu kelompok atau organisasi boleh dan sah-sah saja menentang ajaran Tritunggal tetapi jika suatu organisasi keagamaan yang mengaku diarahkan oleh Yehua dan dilantik oleh Yesus menggunakan dusta untuk mendiskreditkan Tritunggal, maka kasusnya menjadi berbeda. Kita tahu siapa dibalik dusta-dusta itu. Kita dengar apa yang disampaikan oleh salah satu badan pimpinan tentang dusta. Setan adalah pendusta yang kejam. Ia juaranya dusta. Karena Yehua membenci pendusta, kita harus menjauhi semua dusta, bukan hanya yang besar atau yang kejam. Nah, jika sejak dari awal Bapak Gereja mula-mula sudah meyakini Yesus adalah Allah, pertanyaannya adalah kapankah orang Kristen mula-mula meyakini Yesus bukanlah Allah atau suatu ciptaan? Brosur Tritunggal sama sekali tidak menyebut nama Arius dari Alexandria, seorang yang menyetuskan gagasan Yesus adalah ciptaan. Jika Anda berdiskusi dengan muslim, mereka biasanya mengatakan bahwa Yesus dijadikan Allah atau Tuhan saat adanya Konsili Nisia, tahun 325 Masehi. Tentunya pemahaman ini menyesatkan. Para muslim tidak paham sejarah kekristenan yang sebenarnya. Nah, demikian juga brosur Tritunggal itu ingin menampilkan suatu gagasan. Ajaran Tritunggal tidak bersumber dari Alkitab melainkan bersumber dari Kaisar Konstantin yang di label sebagai kafir. Perhatikan kutipan di halaman 8 brosur tersebut dan apa kira-kira yang ada di benak Anda saat Anda membacanya. Judulnya adalah Peranan Konstantin di Nicea. Peranan apa yang dimainkan oleh kaisar yang tidak dibaptis ini di Konsili Nicea? Ensiklopedia Britannica menceritakan, Konstantin sendiri menjadi ketua dengan memimpin pertemuan dan secara pribadi mengusulkan rumusan penting yang menyatakan hubungan Kristus dengan Allah dalam kredo yang dikeluarkan oleh konsili tersebut dari satu zat dengan Bapa. Karena sangat segan terhadap Kaisar, para uskup kecuali dua orang saja menandatangani kredo itu. Kebanyakan dari mereka dengan sangat berat hati. Karena itu, peranan Konstantin penting sekali. Setelah dua bulan debat agama yang sengit, politikus kafir ini campur tangan dan mengambil keputusan demi keuntungan mereka yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi mengapa? Pasti bukan karena keyakinan apapun dari Alkitab. Konstantin pada dasarnya tidak mengerti apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam teologi Yunani. Kata A Short History of Christian Doctrine. Sangat menarik bukan membaca brosur itu? Sekali lagi kita akan buktikan dusta organisasi ini dalam upayanya mendiskreditkan ajaran Tritunggal. Kita kembali melihat publikasi halaman 8 di mana brosur itu mengutip ensiklopedia Britannica. Konstantin sendiri menjadi ketua dengan aktif memimpin pertemuan dan secara pribadi mengusulkan. Dan di situ perhatikan ada titik-titik artinya di kutipan aslinya ada sebuah kalimat tetapi tidak ditampilkan oleh organisasi ini apa kira-kira kutipan asli tersebut? saya menemukan sebuah website yang membahas khusus tentang propaganda dusta brosur tersebut linknya ada di bagian deskripsi sehingga anda bisa cek langsung situs itu kutipan lengkap ensiklopedia Britannica yang tidak dicantumkan adalah sebuah tanda kurung yang mengatakan tidak diragukan lagi atas usul Osius. Jadi, kutipan lengkapnya adalah Ensiklopedia Britannica menceritakan Konstantin sendiri menjadi ketua dengan aktif memimpin pertemuan dan secara pribadi mengusulkan tidak diragukan lagi atas usul Osius rumusan penting yang menyatakan hubungan Kristus dengan Allah dalam kredo yang dikeluarkan oleh konsili tersebut dari satu zat dengan Bapak. Nah, jika kita lihat kutipan itu secara utuh, semuanya menjadi jelas, yaitu ada seorang uskup Kristen bernama Osius, atau dikenal juga dengan nama Hosius dari Corduba. Jika kita lihat Wikipedia yang menjelaskan khusus tentang konsili Nisia itu, dengan jelas mengatakan, konsili ini dipimpin oleh Hosius uskup Corduba yang berada dalam persekutuan dengan Sri Paus. Di bagian sifat dan tujuan mengatakan, konsilinisia pertama dihimpun oleh Kaisar Konstantinus Agung atas rekomendasi suatu sinode yang dipimpin oleh Hosius dari Korduba pada masa pasca tahun 325. Sinode tersebut bertujuan melakukan investigasi atas permasalahan yang timbul akibat kontroversi Aryan di kawasan timur yang berbahasa Yunani. Bagi kebanyakan uskup, ajaran-ajaran Arius dipandang sesat dan berbahaya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi sebenarnya tujuan konsili Nisia dibuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya kontroversi Aryan. Lalu apa itu Aryan sehingga bisa menimbulkan suatu Perselisihan hebat. Wikipedia menjelaskan seorang tokoh bernama Arius dari Alexandria yang hidup tahun 250 sampai 336. Arius hidup pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Arius menolak ajaran mengenai keilahian Kristus dengan pandangan bahwa Kristus hanyalah ciptaan dan bukan Allah. Pandangannya ini kemudian memengaruhi munculnya sebuah gerakan yang disebut arianisme. Pemikiran Arius mengenai keilahian Kristus kemudian ditolak dalam Konsili dan ia dikucilkan dari gereja. Dan di bagian bawahnya Wikipedia ada topik berjudul Kontroversi mengenai keilahian Kristus. Tolong Anda perhatikan ajaran Arius tentang Yesus yang sama dengan ajaran Saksi Yehua tahun 318 terjadi ketegangan antara Arius dan Alexander ketika Arius mengembangkan teologinya yang khas tradisi Antokia. Pemikiran Arius yang kemudian menimbulkan perdebatan dan perselisihan dengan Alexander adalah mengenai keilahian Kristus. Sejalan dengan pemikiran Origins, ia percaya bahwa Allah Bapa lebih besar daripada sang anak atau Kristus dan juga kemudian lebih besar daripada Roh Kudus. Namun ia memasukkan konsep monoteisme dalam pemahaman mengenai Allah dengan berkesimpulan bahwa hanya Allah Bapa yang merupakan Allah, sedangkan Kristus atau Sang Anak hanya merupakan makhluk ciptaan Allah Bapa yang sulung dan tertinggi tetapi bukan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, Kristus tidak kekal. Pernah ia tidak ada, dan kemudian diciptakan dari yang tidak ada. Nah, setelah kita melihat bukti-bukti sejarah dari sumber yang independen, semuanya menjadi sangat jelas, yaitu pada mulanya para babak gereja percaya bahwa Yesus adalah Allah, dan bahkan Tertulian sudah mengajarkan Tritunggal. Baru kemudian ada tokoh Kristen bernama Arius yang hidup pada tahun... 250 sampai 336 yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari sebelumnya yaitu Yesus adalah ciptaan. Setelah kita memahami ini, kita menjadi tahu mengapa brosur Tritunggal itu tidak memuat nama Arius dan menjelaskannya dengan detail apa yang terjadi di konsili tersebut. Karena jika dijelaskan secara jelas, maka setiap orang bisa menyimpulkan hal yang sama seperti yang saya simpulkan yaitu ajaran saksi Yehua tentang Yesus adalah sebenarnya adalah ajaran Arius para teolog secara umum mengkategorikan ajaran Yesus sebagai ciptaan adalah ajaran Arianisme atau Arian karena memang Arius adalah orang yang pertama di dalam sejarah yang mencetuskan gagasan tersebut dan lucunya, saksi Yehua menolak disebut sebagai penganut Arianisme. Bahkan semua penganut ajaran Yesus adalah ciptaan seperti Franz Donald atau Benny Irawan CS dengan keras menolak disebut sebagai penganut ajaran Arianisme dengan alasan bahwa pemahaman yang mereka yakini itu sumbernya dari Alkitab. Jadi mereka mengikuti ajaran Alkitab bukan Arius. Namun demikian mereka suka ataupun tidak gerakan Yesus adalah ciptaan bukanlah hal yang baru sekarang ini banyak loh gerakan bidat berkembang ini sesuai dengan peringatan Paulus sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jika Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi saksi Yehua, tolong tekan tombol like karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Sekarang Anda telah memahami sedikit aspek sejarah Tritunggal. Dan apa yang saya sampaikan hanya sebuah pengenalan singkat saja saya berharap bagi Anda yang ingin mengetahui sejarah Tritunggal dengan lebih detail lagi, silakan pelajari ensiklopedia manapun juga yang independen. Jangan hanya membaca dan mendengar sepihak saja, khususnya sumber yang berasal dari organisasi lembaga menara pengawal sebagai propagandis ulung dan penyesat. Jadi, salah satu aspek seseorang bisa menjadi anti Tritunggal karena ia telah disesatkan pemahaman dan pengetahuannya oleh pihak tertentu. Namun demikian, ada nih orang yang sudah tahu sejarah Tritunggal dengan baik, tetapi masih tetap saja tidak percaya Trinitas. Aspek apakah itu? Aspek ini akan saya bahas di dalam video berikutnya. Dan tentunya tanpa memperdebatkan ayat-ayat Alkitab, melainkan hal-hal yang bersifat logika dan pemanfaatan daya nalar dan bahasan ini mudah-mudahan akan mencerahkan Anda. Jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan video ini, tolong bantu saya untuk men-share video ini kepada teman atau saudara seiman lainnya sehingga mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.